Benarkah kedua kembar pemain NBA ini diam-diam bertukar tim saat tanding? Mereka adalah Markieff dan Marcus Morris, pemain NBA kembar yang dua-duanya adalah pemain yang lumayan. Dengan perawakan yang sama persis, ada rumor kedua pemain ini pernah bertukar tim diam-diam. Saat game 1 ronde 2 playoff wilayah timur 2017 antara Wizards dan Celtics, Markieff Morris cedera engkel parah dan seharusnya sudah tak bisa main. Di sisi lain, Marcus Morris saat itu menganggur karena timnya tidak masuk playoff. Tapi game selanjutnya, Markieff atau Marcus Morris kembali dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera sama sekali. Bahkan on fire dan makin hebat. Markieff atau Marcus Morris langsung memasukkan 4 tembakan pertamanya tanpa meleset. Padahal baru aja terkena cedera parah. Statistik mereka berdua di musim itu juga mirip. Jadi pihak NBA mungkin tak mengenali bila mereka bertukar tim. Tato di badan mereka berdua juga hampir sama. Jadi gimana menurut kalian? Beneran mereka tukar tim atau enggak?